Lini PSG, Ceci Amis. Umpan ditip saja oleh Galih Sudaryono dan Aldi. Aldi Imron. Tendang roket yang sukses merobek gawang dari Galih Sudaryono membuat PSG Ceci Amis unggul 1-0 di babak pertama ini. Gol cepat yang menghentak anak-anak Sriwijaya FC. Aldi, luar biasa sekali Aldi, tendang roket yang merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk PSG. Untuk siap dengan kedudukan 2-1.